Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Maharani 84 Channel. Baiklah, di sore hari ini kita bersih-bersihkan tebu, lopah tebu nih yang sudah mati-mati daunnya, kita buang, kita bersihkan. Kita ada nanam beberapa batang aja ya, tumpukan tebu 1, 2, 3, 4, ada 4 rumpukan. Kita bersihkan ya. Ikuti terus. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Kita hanya untuk sampingan aja ya, untuk santai-santai. Nah, kalau ada, kalau bisa menghasilkan lebih banyak ya, mungkin bisa kita jual lah ya. Kalau hanya untuk cukup untuk kita, alhamdulillah kita tidak beli gitu, hanya untuk kita konsumsi pribadi. Ikuti terus, kita mulai bersihkan. Lupa yang mati kita buang ya. Ya sudah, nampak nih batangnya. Sudah bersih. Ini juga sudah bersih ya. Kita bersihkan. Bersih ini. Ini juga sudah bersih, sudah kita bersihkan. Ini tumpukannya. Kita lanjut lagi bersihkan satu tempat lagi. Nih. Lanjut pembersihan. Ya, hasilnya sudah nampak batangnya. Wah, mantap. Kita lanjut lagi, bersihkan lagi nih. Sudah jadi ada berapa tebu gitu kan, ada berapa batang tebu awalnya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tebu sudah mulai beranak cucu. Sudah mulai bertunas-tunas ya. Mudah-mudahan subur. Sudah nampak sih kan. Wah, ini ada lumayan. Ini udah lumayan tinggi nih. Wah, mantap. Ya. Tebu apanya? Tebu madu. Ya. Ini punya sih tebu madu nih. Tebu yang untuk diperas air, yang untuk jual buatkan es minuman. Jadi minuman es tebu nih tanpa pemanis. Ya, manis asli dari tebunya. Pagi beli bulan puasa. Paling lancar nih es tebu. Semoga berkembang. Kita akhiri video kita sampai di sini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, bagi yang baru menemukan. Tentu diikuti dalam durasi full, seperti yang diajarkan senior-senior kita, salah satunya Insan Tutor.
Oke, kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.